Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lu TV, channel seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara install Proctor Browser untuk ANBK tahun 2023. Oke, teman-teman, untuk install, teman-teman menuju ke situs anbk.kemendikbud.go.id. Kemudian masukkan username dan passwordnya, kemudian masukkan kode keamanannya HBTMP. Kita masuk. Oke, setelah teman-teman masuk di sebelah kanan, di sini ada tulisan download bekas ya, untuk mendownload aplikasi Proctor-nya dan Xambro-nya untuk klien ini. Di sebelah kanan yang download bekas di prerequisites ya, di sini ya. Di sini teman-teman disesuaikan untuk laptop teman-teman. Laptop teman-teman ada yang 64 bit atau yang 32 bit. Nah, ini untuk Xambro admin ya, ada juga ya. Ini Xambro browser untuk yang peserta atau yang klien Proctor, itu yang untuk yang sebagai Proctor. Nah, karena punya saya itu laptopnya mendukung yang 64 bit, saya mendownloadnya kebetulan ini untuk Proctor ya. Proctor dan browser sama aja, yang penting di-download aja. Nanti kalau yang exam tinggal dibuka aja. Kita download yang Proctor browser, saya sudah mendownloadnya untuk yang Proctor browser. Setelah teman-teman mendownload ini, tampilannya seperti ini. 64 bit. Proctor browser ini saya downloadnya kemarin tanggal 29 Juli 2023. Kita klik dua kali, kemudian teman-teman klik untuk yang Proctor, yaitu yang proctorbrowser.exe. Sini di teman-teman klik Proctor browsernya, kita tunggu ya. Nah, ini menjalankan, ini tampil seperti ini ya. Kalau ini harus centang semua ya, operasinya saya pakai Windows 11, kemudian GPU-nya mendukung ini, kemudian RAM-nya ini adalah punya saya 16 GB tapi di sini terbacanya 14 GB. Internet connection harus ada ya. Saya sarankan untuk ANBK itu misal kecepatan internet teman-teman 20 GB, maksudnya 20 MB. Nah, saat ANBK teman-teman silakan naikkan, bilang saja ke penyedia internetnya dalam seminggu atau beberapa hari itu pas NBK, teman-teman naikkan saja ke kecepatan maksimal ya, mungkin nanti ada tambahan biaya dan sebagainya, nggak apa-apa. Nah, yang terpenting adalah yang utama pas NBK yang utama itu nanti lancar ya. Setelah tampil seperti ini, klik run, kita masuk ke Proctor browser. Nah, untuk yang exam browsernya juga sebetulnya sama aja ya untuk installnya. Nah, sini teman-teman diminta untuk masuk ada ID Proctor dan password. Nah, teman-teman lihatnya di situs ANBK-nya. Nah, untuk minimize ini kalau dulu pakai cara tombol CTRL lanjut ditambah tombol C ditambah tombol B. Itu nanti bisa ya atau keluar ya. Tapi untuk tahun ini berubah, ini teman-teman tekan tombol Windows. Nah, nanti yang bagian bawah ini akan muncul. Teman-teman buka ke web ANBK, masuk aja. Kemudian teman-teman pilih ke simulasi, menu simulasi. Kemudian klik komputer Proctor. Kemudian teman-teman untuk melihat kode servernya di sini ya. Kode server itu username, kita copy aja. Kita tunggu ya, ini loading. Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy aja kodenya. Kita balik ke Proctor browsernya, ID Proctornya masukkan, passwordnya. Kita tekan Windows lagi, balik ke password. Ini bang password DJ45 ya, L. Ke Proctor browser lagi, masukkan. Nah, kita sign in. Kita tunggu, kalau teman-teman berhasil, nanti akan muncul masuk ke Proctor browsernya ya. Nah, kalau sudah bisa masuk, baru teman-teman bisa install yang Xambro. Kalau Xambro-nya itu buat anak-anak yang tesnya. Ini yang Proctor adalah yang utama. Nah, ini
saya udah berhasil masuk, ini ada tampilan nama SD-nya, kabupaten, kemudian provinsinya dan sebagainya. Nah, demikian tutorial dari saya cara install Proctor Browser atau Exam Browser, kemudian cara mengajarkan masuk ke Proctor Browser atau Exam Browsernya, juga cara keluar atau minimize di Proctor Browser atau Exam Browsernya. Bila teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, bila itu Afiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.